Wah, unboxing Mas Wawan. Iya Mas, buat motor yang itu punya Mas Liam. Satu pak. Ini buat yang rangka baru itu ya Mas ya? Iya Mas, kan belum ada sistem fuel-nya. Sistem fuel. Sistem fuel guys. Mau ikut IDW itu Mas nanti? Iya Mas, nek jadi. Nek jadi. Nek jadi. Oh siap siap. Jadi ya. Soalnya kan juga masih kebentuk rangka tok, belum ada apa wujudnya Mas. Nah ini guys, ini kalau jadi ini ada mobil sekalian nih. Kalau jadi ya kok mau ikuti dewe ya? Iya, diusahakan. Diusahakan ya. Mantap, mantap guys. Ini rangka barunya kemarin. Ini unboxing lagi nih guys, baruan nih barang-barang baru dateng nih. Dari Thailand. Dari Thailand nih ada Mas Hendro sama Mas Frisco juga. Ini dodolan. Dodolan gak awake dhewe to? Heeh. Apa aja nih isinya nih? Isinya masih rahasia. Masih guys. Rahasia. Isinya masih rahasia, guys. Ini ku sing mio pembasing pertama ke Thailand ya. Sini Bu. Oh. Iya. Iki ya ini persiapan IDW semruwet semuanya nih Mas Yat. Tapi mama sih pas kolab bate mriki. Tapi alit iki, Mas. Boleh kasih spill enggak bocoran? Apa nih? Konten rahasia ini. Konten rahasia. Nanti di video-video nanti. Siap, siap. Kabar kurang bikin dua tang. Kasih clue. Mas Wawan kasih clue. Kasih clue. Dua tak nih rencana nih. Apa ini? Mau pakai anu Mas. HYB atau iya, HYB mau. HYB. Iya. Lah saya tuh trauma sing ya dari mana pun mati. Oke, siap-siap proses depannya. Halo, Mas. Iya. Sudah. Coba. Ini profesional. Ini gak ada samping banget. Ada tapi di luar paling samping. Ya. Wah lagi ngapa nih Mas Haji? Kenalan dulu kayaknya. Kenalan. Iqbal. Oh iya, ada yang salah. Shalah guys, Mas Iqbal ini lagi ngapain Mas? Ini baru ngukur kompresi Mas. Ngukur kompresi, motornya kayak drama ya? Iya Mas. Buat IDW juga? Iya, buat IDW. Waduh mantap. Sing di Mas? Orang kos yang titanium pertama Mas. Oh, sing ungu ya? Iya, yang dibakar itu. Enggak ada pergantian apa-apa gitu loh Mas, cuman piston Mas. Oh, ganti piston. Ya, kemarin kan macet. Oh ya terakhir Dewi terakhir itu ya? Iya, Mas. Terus diganti piston. Ganti piston baru. Part-part lainnya enggak ada yang diganti. Enggak ada, Mas. Cuman cek-cek aja. Oke. Sama ganti stang. Ganti stang. Iya, stang piston ya? Iya. Waduh, mantap. Mas Iqbal. Bukan Mas Haji. Kleru. Kayaknya Masnya baru kesini.
kita harus suwe ning akeh pikiran nih lho ya. Kagak pikiran. Soalnya sih tak nganu chatting terus mau ajib lah. Ini guys pistolnya baru. Kemarin soalnya sempat ngancing yang Dewi terakhir ini diganti piston baru. Oke ya wes, selamat bekerja. Siap Mas Iqbal. Suwon. Siap. Nah ini Mas Wawan lagi masang fuel system. Enteng-enteng aku mas, siapa tahu cacang. Angel ya selangnya. Ini kenapa kok pilih warna hitam gua? Ah, nggak suka terlalu banyak warna. Oh. Jadi nanti konsepnya monokrom ya? Nggak juga? Mungkin nanti kalau mau nambahin warna aksen aku aja, soalnya ini udah. Oh. Kayaknya Kobil suka warna ungu. Terus yang ini ya, anu, ini langsung mungkin kita tapi kan, anu, baru 190 derajat. 90 derajat masih ungu mas. Apa namanya? Ya, sisa kemarin. Oh. Yang masuk ke injektor kan mas? Mas, dilut langsung nggak? Kenapa nggak apa-apa? Nah ini teman-teman, ini tadi Mas Wawan sudah masang fuel system. Ini motornya Tri Dharma ya, yang rangka baru super open kemarin ya. Katanya sih kalau muat atau kalau bisa jadi mau ikut di DW. Pantengin terus nih. Terus ini tadi ada barang baru guys. Kayaknya sih bentuk-bentuk knalpot 2 tak ya ini ya. Kayaknya 2 tak nih Abakura. Gak tahu mau bikin 2 tak apa, pantengin terus lah nanti kita update terus 2 tak. Ketemu Mas Iqbal lagi, bukan Mas Ajib. Mas Ajib yang rambutnya kuning. Ini motornya apa Mas? Motornya Citra Mas. Citra ya Mas ya? Iya. Persiapannya gimana? Ini ikut IDW ya? Insya Allah itu Mas. Oh siap. Persiapannya gimana ini? Udah matang belum? Ada yang diganti? Ya, ini tinggal di dino aja sebenernya. Tinggal di dino ya. Nah kemarin ada kendala sebelumnya? Ada Mas. Ini krengkesnya ngangkat. Oh, sampai ngangkat? Ya, pecah. Pecah ini nih? Ya. Bloknya ya? Bloknya keangkat. Bloknya meledos ke atas? Ya.
Oh, udah dilas sekarang ya? Ya, ini ganti baru terus ditambahin las baru. Dikuati. Oh, diganti baru terus dikuati ya. Tapi udah nyala ini. Udah, Mas. Udah nyala ya. Dino aja. Tadi wah, mau dino injek hari ini sempat setengah mati. Jadi kayak tersendat-sendat. Ini diganti. Mau ini diganti. Cuma di ultrasonik, Mas. Oh. Di apa ini Mas? Dibersihkan istilahnya ya? Dibersihkan. Oh, siap. Biasanya dalamnya solenoid ini ada kayak kotoran gitu yang dari sisa-sisa bahan bakar itu. Nyebabnya induktornya rada tersendat, nyendat. Oke, mantap nih. Ini ikut IDW juga motornya Fitra ya, Mas ya? Iya, super open. Super open. Wah, mantap. Yo wes, suun Mas. Siap, Mas. Oke, Sobat Nitron, sekarang di bengkelnya Bakura ketemu sama Kotomo. Ya, siap. Halo, Ko. Apa kabar? Baik, sehat, Ko. Sehat, sehat. Sudah sarapan belum sampai Solo? Belum nih. Sampai Solo jam berapa? Soalnya dari Jakarta kan jam 12 malam. Tadi mampir bentar ke Salatiga terus baru langsung ke Solo. Sini. Oke. Habis ini ke mana? Makan. Mau makan dulu sama teman. Makan soto ya. Soto Gading. Soto Gading. Siap, siap. Ini ikut IDW kelas apa aja, Go? Ah, ini kelas bebek 200 open sama bebek 200 injeksi. Oke, oke. Dari kemarin ada penyempurnaan atau penggantian part ya? Apa? Ada. Jadi kan kalau yang kemarin kan pas seri pertama itu kan motor ini baru jadi dan baru dipegang sama Mas Wawan juga. Ya. Nah, cuman waktu itu kan mepet kan waktunya cuman seminggu doang untuk kerjaan motor ini. Ya, cuman waktu itu podium 5 sih di bebek 200 open. Nah, terus dari itu di penyempurnaan lagi di throttle bodinya. Oke. Tadinya kan pakai ukuran 38. Terus diganti jadi 42. Ganti 42 sekarang ya. Kemarin sih di dyno sih naik 1 HP. Gitu. Siap, siap, siap. Sama ganti gear beratin semata. Nah, karena waktu itu pas seri pertama mau ganti gear, cuman udah keburu malam kan. Mepet jadi juga, gak ada yang jual waktu itu, dan akhirnya sekarang udah dapet si gearnya. Dari berapa kok kemarin kok? Kemarin 40 belakangnya, 40, sekarang 39. Oke, 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 39. Biar lebih lempeng ya, atasnya ya. Ya, ya. Ya, semoga-moga nanti podium. Targetnya apa? Podium ya? Targetnya sih podium, karena kan di bebek 200 open, di bebek 200 injeksi, joki Thailand yang naik, si Ebon. Siap. Oh, nanti Ebon juga naik. Ada Ebon, ada naik ini di bebek 200 injeksi. Tapi kalau di open dia naik punya orang. Oke, oke. Ya udah gua gitu dulu. Siap. Sukses lah, ntar sukses. Ketemu di ya. Anu Wonosari di IDW ya. Iya. Siap. Thank you, Go. Ya. Oke, selamat siang teman-teman Sobat Nitron. Kita sekarang sudah di Abakura lagi. Kita mau lihat-lihat nih di dalam preparation-nya kayak gimana. Yuk, masuk yuk. Wah, ini ada motornya Ditra, guys. Ini juga Ditra lagi. Sudah ready semua nih kayaknya mau berangkat nih. Ini motornya Kotomo tadi yang kita sempat interview ya. Wah, mantap, keren-keren. Terus di dalam dyno ini ada motornya Ditra lagi. Kayaknya habis di dyno ini, guys. Oke, yuk kita masuk ke dalam lagi yuk. Nah, ini ada motornya Tri Dharma nih. Sini. Waduh, kayaknya udah ready semua sih kayaknya. Ya, ini teman-teman Sobat Nitron, Mas Wan baru menaikkan motor-motornya. Kita bantu yuk. Ini mau mengangkat dari
Tomo Speed Shop. Ini dari Tridharma juga. Dari di bawah Mas Iqbal nih. Yes, cek lagi, guys. Yep. Tuh, 2 3. Oke guys, ini kita lihat di sini udah ada 3 motor yang mau dibawa ke Parang Tritis, ke ini landasan pacu mau dites ya. Ada 3 motor nih, motornya Tridharma, Tomo Shop sama Ditra guys. Kita nggak bisa ngobrol sama Mas Wan baru sibuk, nanti mengganggu. Mantap, tapi persiapannya kelihatannya udah mantap ya Mas Wan persiapannya ya. Insya Allah. Kalau Mas Wan tuh pasti Bismillah diawali dengan doa. Wildan ya Mas nanti yang ini setting. Iya Wildan. Wildan ya. Ya udah guys, sampai di sini dulu kita persiapan Abakura ya buat IDW. Besok tunggu video setting besok di ini. Kalau nggak di depok di Lanut lah mungkin kita ketemu lagi besok.